Nah, fashionista, satu favorite saya kali ini dari favorite look kita di red carpet. Ada Nabila. Hai Nabila. Hai Kak. How old are you, honey? You look so fresh. I'm 15. 15 tahun, aduh gayanya lucu banget. Kamu kalau dandan kayak khususnya hari ini, yang milihin orang tua atau udah milih sendiri? Aku sendiri. Ih, keren. Tell us about this look today. Ini dari Cotton Inch. Ini sebenarnya jumpsuit sih, tapi pendek. Tapi aku pakein ini. Culotte? Ya, oh culotte. Gitu. Oh, jumpsuitnya berarti celana pendek? Iya sih, gini. Tapi aku pakein culotte hitam. Oh gitu. Warna favorit kamu apa? Hitam putih sih. Hitam putih? Iya. Dan memang sukanya tuh yang clean cut, structure. Iya, itu. Kamu cita-citanya apa? Apa yang jadi model sama dokter kulit. Wih, ya ampun, you got everything settled. Yeah, mau jadi model, terus mau jadi dokter kulit. Model, berbakat nih kayaknya, sense of fashion. Kulitnya kece banget. Honey, thank you so much for chatting with us. Enjoy the fashion show. Yeah, thank you. Nah, fashionista, satu favorite look kita di favorite look di Plaza Indonesia Fashion Week kali ini adalah kakak beradik ini. Produser aku minta menebak yang mana yang kakak, yang mana yang adik. Apakah Ririnka atau Rinika? Tebakan aku tadi salah sih, Betty produser aku yang benar. Ternyata kamu kakaknya ya? Iya. I love you. Ya, udah sering sih, ini bilang tuaan. No. Mungkin karena aku lebih sering ketemu kamu, ya. Iya, tapi sebenarnya kalian sebenarnya. Beda umurnya berapa jauh? 4 tahun. 4 tahun. Kakak nih ya, perempuan, sisters, itu kayaknya idaman semua orang untuk berdandan bareng. Kayaknya bisa tuker-tukeran, bisa saling curi inspirasi. Iya apa enggak dalam kenyataannya? Iya, apalagi kita size-nya sama. Oh my God. Iya, dari sepatu, baju, celana semua satu size. Astaga. Kebayangkan. Tapi seleranya sama, sukanya barang yang sama. Setipe, tapi aku, kakak lebih, apa kalau kakak, lebih fashion kalau kakak? Enggak, kamu lebih edgy. Enggak loh, mana yang lebih fashion, mana yang lebih edgy. Kakak bilang kakak, dia bilang kakak. Dia tuh lebih berani bereksperimen dengan model-model baru. Kalau aku gayanya, ya gitu aja. Ini bisa dilihat kan? Lucu banget ini berdua-dua. Nih ya, coba kembali lagi sedikit ke makeup. Kalau lipstick andalan saat ini warna apa? Lime Crime yang orange. Pumpkin. Pumpkin, Lime Crime. Kalau tips makeup dari lo, gaya favorit saat ini, sukanya eyeshadow kayak apa? Aku sukanya sekarang gold sama black. Jadi, gold sama black. Jadi aku pakai agak aneh. Depannya aku pakaiin hitam, tengahnya aku pakaiin gold, ujung di sini aku pakai hitam. Jadi mata kita keren. Wow, ini yang dipakai eyeshadow sekarang begitu? Iya tuh, oh, gitu. Abis ini kita close up biar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi kalau agak-agak kurang tidur, mata terlihat tetap fresh. Pop gitu tetap Aduh, thank you so much, girl. So fun chatting with you. Sukses untuk bulu matanya, sukses untuk line bajunya. Abis ini bikin lipstick juga dong. Satu dari favorite look saya kali ini, fashionista, adalah Thalia. Hai Thalia! Halo, Dave! What is your favorite color? Black, white, nude. White, itu sebabnya kenapa hari ini pakai dress white. Kalau pakai dress white dress, apakah lo ada pakem-pakem tertentu atau bebas-bebas aja? Ada ya, lebih bagus kalau misalkan clean. Pakai white, clean, terus agak potongannya lebih sleek gitu. Aku rasa sih lebih aku aja ya kayaknya. Itu lebih lo? Lebih aku aja.
clean, sleek. Makanya tampilannya hari ini juga very clean, very sleek. Little detail di belakang slitnya. Oh, gold or red maybe. Yes. Aku terakhir kali aku ketemu kamu kan belum begini nih poninya. Iya apa enggak? Kapan potong poni sependek ini? Beberapa minggu yang lalu. Aduh gila, gue senang banget ngeliatnya. You look so totally different in a good way. I love it. Ini mau nonton show-nya siapa? Rama Dauhan. Ih, udah cukup sering nonton show-nya Rama dong. Aku beberapa kali kerjasama sama dia, SM Makeup Artist. Ah, coba dong bagi sama kita, sorry. Yang paling kamu suka dari desainnya Rama tuh apa? Aku suka cuttingannya dia. Cuttingannya dia, terus gimana dia milih warna gitu, terus gimana jatuhnya di badan, jadi aku suka di situ. Kalau suka Rama, bagaimana Rama memilih warna, oh you're in for a lot of surprises on the runway tonight. Talia, thank you so much. Have fun inside, I'll see you. Nah, look favorite terakhir saya di Look Good with Dave Hendrik malam hari ini adalah Mary. Hi, Mary. Hi, nice to meet you. I love your cape. Tell me about it. My look is mostly Zara. Ah. I've got the overcoat from Zara. Uh-huh. And Zara as well. And a little bit from the bazaar. Ooh. A little bit of vintage going on. Really? Yeah. Yang mana yang vintage anything. Item? Oh, aduh, keren banget. Made by an Indonesian designer, I'm not sure who. Oh, tapi yang pasti ini barang vintage. Barang. Oh, dalam berdandan, lo tuh senangnya gaya kayak apa sih yang paling suka? For me, I'm mostly like nenek-nenek style. Granny but, chic gitu ya. Oh. But bahasa Inggrisnya is classic, I guess. Oh. Classic tuh everlasting, gak nenek-nenek for dong. Sure. Mary. Season after season, bisa pakai aja. Yes. Fashion item yang paling susah di reject tiap kali ke toko, belinya itu lagi. Tiap kali lihat itu tuh gak bisa tahan diri untuk gak beli. Do you know what it is? Apa itu? Cancel skirt. Of course I know. I have too many. Like honey, too many. Honey, I have tons of stylist friends. Yeah. All of them swear yeah. yang paling penting dan paling basic dari staple wardrobe perempuan, yeah. pencil skirt. So you're good. Thank you. Wee-hee. I love that I got your blessing. Terima kasih banyak. Thank you. Here to see Rama. Yeah. Oh, you're going to love the collection. See you inside, darling. Thank you. Fashionista, Rama Yongshi, aku yang dapet bunga. Aduh, gini rasanya. Thank you so much, Anda sudah mau menemani kunjungan Look Good with Dave Hendrik kali ini di Plaza Indonesia Fashion Week. Seru kan baju-baju koleksinya Rama? Terima kasih untuk kebersamaan kece ini. Nantikan episode berikutnya. I love you all. Tell me why, because you all look good.